Jadi teman-teman, kita bakalan nge-review game baru lagi, yaitu bus-busan nih. Kalian bisa lihat nih untuk busnya seperti ini. Ini game baru ya teman-teman, baru lain daripada yang lain. Dan gue lihat ini ratingnya lumayan tinggi di Play Store, makanya gue mainin supaya kalian juga bisa tahu gitu. Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini teman-teman, karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali, tembusin 400 ribu subscriber di tahun ini. Kalau udah subscribe, makasih banyak. Baru kita lanjut ke videonya teman-teman. Nah, di sini kita bisa select car, baru ada option, ada kredit. Nah, kalian pilih aja kita mau yang mana nih teman-teman. Nah, kalau udah kita langsung lihat aja di bagian option. Wah, gila, bisa setting grafik loh. Ada high, coba low. Oh, begini ya, yang low itu livery-nya, dia aja lebih ke livery-nya lebih burik gitu. Medium lumayan. Tuh, yang high dianya anti pecah gitu lah. Kita kembali, terus kembali ini gimana ya? Oke, gitu ya. Kita lihat kreditnya siapa sih kredit game ini? Made by Homebig Studio, oke. Tahun 2021 ya. Oke, kita langsung lihat aja nih. Ada pilihan bus, wah, ada pilihan mobil juga. Ternyata gue kira bus doang gitu loh. Oke, ini mobil kayak Bumblebee, cuman bannya sama semua loh nih. Aduh, agak kecewa sih, bannya sama semua ya. Gak ada pilihan-pilihan ban yang bisa bikin beda gitu loh. Ini ada Ford Mustang, ini bannya beda sih, yang Ford Mustang ini. Nah, ini kayak sering lihat, cuman gue nggak tahu namanya ya. Ini juga mirip-mirip sih sportnya. Ada yang model offroad begini cuy. Wah, Lambo pun bannya sama juga ya. Ada truk juga bannya masih sama. Buy for 500, kita bisa beli nggak ya? Uang kita masih nol cuy, nggak bisa gitu loh. Banyak pilihan truk. Oh, ini ada lampunya nyala ya? Nyala semua cuy ternyata ya. Wow, oke, kita bisanya pakai bus. Ini free kah? Bisa di custom loh. Gila, bisa di custom sih itu. Wow. Bisa pasang sirene, turbo dan lain-lain. Velg, wow, gila, bisa di custom velgnya ternyata. Gue kira kenapa sama gitu. Livery-nya juga bisa, cuy. Oke, mantap juga nih game ya. Boleh lah, boleh. Ini ada truk begitu. Oke, ini truk lagi cuy. Ini harganya 500, cuman kalau uang kita cukup itu bisa di custom cuy. Oke, ini bus HD2. Busnya banyak, banyak banget sumpah. Tuh. Nah, kita pakai yang ini aja lah, pakai apa yang ada aja dulu teman-teman, karena lumayan mahal-mahal nih. Oke, kita coba lihat dulu. Kita langsung next aja lah ya, gue penasaran nih. Oh, ada yang satu arah, dua arah. Ada yang waktu, ada yang base core. Kita coba yang dua arah. Oh, ini semacam traffic rider gitu ya. Coba kita tes hujan, rainy. Gue mau lihat hujannya gimana. Oke. Benar kan, semacam traffic rider. Ini, wah gila. Tapi ini pilihan kameranya bagus sih. Coba kita, ini tunggu. Kita hilangin iklan dulu ya. Nah, oke. Kita udah masuk di gameplaynya. Tuh klaksonnya klakson DBS ya. Ada telolet juga. Teloletnya juga ada banyak cuy. Waduh. Ada dashboard gak? Wah, ada loh dashboard. Aduh, teloletnya campur semua. Pening gue, pening. Betul ini kalau sekali nabrak udah habis lah riwayatnya. Jadi sayang jangan nabrak ya teman-teman. Cuman ada 3 pilihan kamera nih. Oke, kita gas. Coba ya kita tes tabrak. Oke, jangan dulu, kita fokus dulu. Tuh. Awas, usahakan nyetirnya yang jago kayak gitu teman-teman. Tuh, nabrak dikit gak apa-apa. Yang penting gak langsung berhadapan gitu loh. Kalau cuma nabrak dikit-dikit masih boleh nih kayaknya. Tuh. Tuh, yang penting jangan sampai kayak gitu. Kalau udah kayak gitu udah itu fatal teman-teman. Jadi dia langsung kalah gitu loh. Dia langsung ini ngulang. Oke, gitu. Kita lihat play again atau main menu. Coba main menu. Main menu. Supaya kita bisa pilih. Kita bisa pilih dulu untuk mode-modenya. Oke, ini bus HD7, kita pilih yang base core lagi. Yang one way, terus kita pilih naik. Kita mau lihat mode malamnya bagaimana. Nah,
Untuk penerangan lampunya sih lumayan ya tuh. Lumayan sih kayaknya game ini ya, cuman nggak ada kamera free-nya, jadi kita nggak bisa lihat gitu loh. Kalau nyerempet-nyerempet doang aman ya. Yang nggak boleh itu ternyata kalau kita sampai benar-benar hancur gitu loh. Nah begitu. Yang penting jangan sampai berhenti, nyerempet doang masih dimaklumin gitu. Itu dia yang mode malamnya. Kita coba main lagi. Kita pilih yang Sunny. Gue mau lihat nih perbedaannya. Untuk grafik di mode siang ya, menurut gue itu lumayan bagus loh game ini tuh. Gimana menurut kalian tuh? Aduh, lambat banget sih pak. Mobil polisi ngidupin sirine tapi lambat banget tuh. Aduh, nabrak jadinya kan. Grafiknya lumayan cuy, lumayan banget. Coba kita play again ya. Gue masih penasaran nih. Untuk grafiknya ini bagus banget. Oke, kita lihat. Mana nih mana? Oke, kita jalan dulu, kita gaskan tipis-tipis teman. Oke, kita agak belokin-belokin sedikit-sedikit cuy. Widih. Kena, nggak bisa langsung belok sepatas itu ya. Jadi dia kena dikit lah itu. Kita play again. Langsung aja kita gaskan cuy. Oke, widih. Loh. Oh ini lampu dim. Lampu utamanya nggak bisa dimatiin ya. Lampu utamanya hidup terus. Dimnya pun ada suara include sama suara klakson cuy. Tapi kayak ngeri loh mainin itu. Dia kayak ngelurusin sendiri, jadi gue kayak ngeri gitu tuh. Aduh, 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 aduh. Trafficnya smart, pakai ngidupin lampu sen kalau belok. Kita nggak ada kena. Kenapa? Wah, duit kita kayaknya udah cukup nih. Kita nggak ada kena loh tadi. Nah, duit kita udah 3.799. Cari duitnya gampang sih, sumpah. Ini kita coba bisa pilih-pilih bus yang lain nih kalau kalian mau nih. Ada bus merah. Wow. Kita buy. Bisa di custom-custom gitu loh. Kita langsung lanjut aja nih pakai bus merah. Coba tunggu, jangan bus lagi ya kan. Tuh, kita harus ambil salah satu terus kita tabrakin gitu loh. Jangan yang bus lagi maunya. Supaya bisa lihat yang truk gitu loh. Kita bakalan beli truk, mau kita tabrakin dulu. Oke, kita pilih beli truk. Main menu mana nih, select car. Kita mau lihat kalau truk itu gimana ya. Nah ini dia, ini aja harganya 1000, kita beli dan boom, berhasil. Oke, ini dia kalau pakai truk teman. Wah, lumayan bagus tuh, speednya kencang terus muatannya anti tumpah nih. Coba kamera dashboard. Wah, kameranya gelik, ngeri banget, kencang banget speednya cuy. Gila, truk, pakai truk ini kerasa lebih ringan banget hidupnya. Wah gila. Jujur sebenarnya gue takut tuh main lap-lap begitu, cuman ya memang tuntutan dari sononya. Gak bisa belok. Jadi beginilah untuk gameplaynya, mau cek link di deskripsi. Thank you nonton sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya.